Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara rapat mingguan sekaligus acara silaturahmi halal bihalal Desa Mukjaya. Salawat beserta salam semoga tetap Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melanjut ke acara selanjutnya, terlebih dahulu saya atas nama pribadi masih dalam momen Hari Raya Idul Fitri mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk selanjutnya yaitu acara sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa kita yaitu Bapak Sawa Yusirot. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati, saudara ketua BPD beserta anggota, juga yang terhormat Bapak Ketua LPM beserta anggota yang saya hormati, juga yang terhormat Ibu Bidan Desa, Ibu Yuli, alhamdulillah nampak hadir, yang saya hormati, juga yang terhormat Ibu-ibu tim penggerak PKK, juga Ibu-ibu dari Posyandu, dari mulai Posyandu Dahlia 1 sampai ke Dahlia 5. Alhamdulillah mungkin perwakilan-perwakilan nampak hadir, yang saya hormati. Juga yang terhormat IPSM Desa Mukjaya, dan juga yang saya hormati semua jajaran aparatur pemerintah Desa Mukjaya, baik dari perangkat desa, dari kepala dusun, kepala kasih, kaur, dan juga ketua RW sampai ke jajaran limbas, dan juga yang terhormat staf desa, tak lupa ini hadir P3N Desa Mukjaya, alhamdulillah ini Amil Nata, nah, alhamdulillah apa kantir sekarang nih, iya, alhamdulillah yang sama-sama kita hormati. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita alhamdulillah bisa berkumpul bersama dalam acara halal bihalal silaturahmi pemerintah Desa Mukjaya. Temu kangen pas kita masih merayakan Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Lebaran. Untuk itu sebelumnya kami menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan. Terlebih dahulu kami atau saya pribadi dan keluarga, dan juga mungkin atas nama pemerintah Desa Mukjaya, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 Masehi. Minal aidin wal faizin,
mohon maaf lahir dan batin. Bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian yang saya hormati, sebelumnya saya menyampaikan penyampaian kami. Mungkin alangkah baiknya terlebih dahulu kita untuk penyejuk hati, mari kita bersama-sama membacakan selawat Jibril. Mungkin ini untuk membuka pintu rezeki kita ya di bulan Syawal ini. Mari kita bersama-sama untuk membacakan surat selawat Jibril. Nah, untuk pelaksanaan pelayanan terkait dengan pelayanan pembikinan kakak KTP, kami tidak mau mendengar bahwa masyarakat kita ini yang membikin kakak itu sampai 3 bulan. Saya ini tidak mau mendengar hal ini ya, karena pelayanan pembikinan kakak itu tidak sampai 3 bulan. Kalau misalkan kita benar-benar menguruskan itu seminggu juga sudah clear, berberes ya. Jadi kami menyampaikan kepada semuanya yang senantiasa mengurus kakak KTP dan lain sebagainya, agar senantiasa pelayanan tersebut dikedepankan. Nah, mungkin itu saja barangkali yang perlu kami sampaikan, dan mungkin nanti disambung oleh saudara ketua BPD. Maka kalau sebab itu kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini walaupun mohon maaf lahir dan batin.
semoga tahun depan masih kita diberi kesehatan dan bisa bertatap muka seperti ini lagi. Thank you.